Jadi kita akan bermula sebentar lagi ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada peserta-peserta yang baru hadir pada hari ini lah. Okey. Yang baru saja mendaftar masuk. Okey, so kita akan bermula sebentar lagi tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya mula, saya nak memberitahu sedikit tentang bengkel pemulihan ringkas selepas bencana kita pada hari ini. Perkara yang pertama adalah bengkel pada hari ini kita memfokuskan kepada pegawai-pegawai rekod jabatan dan juga pegawai serantau jabatan ya, tuan-tuan dan puan-puan. So jadi daripada senarai yang saya terima ini, saya ada melihat peserta-peserta daripada terdiri daripada pensyarah-pensyarah dan juga daripada perbadanan perpustakaan awam di luar Sarawak. So jadi mungkin konten ataupun isi kita pada hari ini mungkin agak berlainan ya, kerana kita sebenarnya memfokuskan untuk pegawai serekod jabatan dan juga pegawai serantau jabatan. Tetapi itu tidak menjadi masalah ya, kerana itu tidak menjadi masalah kerana at least input yang kita cuba beri hari ini akan tuan-tuan dan puan-puan dapat implementasi lah di jabatan tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua adalah berkenaan dengan masa bengkel ini ya tuan-tuan dan puan-puan. Masa untuk bengkel ini dalam jadual memang kita letak sampai 12 tengah-tengah hari. Tetapi kita faham kerana subjek kita pada ini ataupun topik kita pada hari ini adalah topik yang sangat dry. Saya boleh katakan sangat dry ya tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kita akan cuba menjalankan bengkel ini dalam norma baru dan juga kita akan cuba lakukan secara fleksibel, se-fleksibel mungkin ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang ketiga berkenaan dengan bengkel ini. Bengkel ini kita kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin mengajukan soalan apa semua, tuan-tuan dan puan-puan boleh letak ya di dalam bahagian conversation di ruangan bawah ini dan tuan-tuan dan puan-puan boleh mengutarakan soalan tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Soalan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan bengkel ini yang mungkin ada kaitan dengan jabatan ataupun agensi tuan-tuan dan puan-puan, dan kita di Perpustakaan Negeri Sarawak ini, saya dan tim saya di belakang ini akan cuba membantu menjawab soalan yang ditanya oleh tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Okey, kita akan meneruskan ya bengkel pemeliharaan ringkas lepas bencana ini. Okey, sebelum saya mula, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Aizat bin Ajis. Saya berkhidmat sebagai pustakawan di bahagian pengurusan arkib, unit pemeliharaan koleksi arkib. Dan hari ini saya dibantu oleh Encik Harry Suliano Muhammad, ya, penolong pustakawan di bahagian pengurusan arkib Pustaka Negeri Sarawak. Sebelum saya mula, saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran pegawai-pegawai rekod jabatan dan juga pegawai serantau jabatan daripada agensi-agensi dan jabatan kerajaan negeri Sarawak yang telah hadir pada program pagi inilah, okay? Dan sokongan dan penyertaan tuan-tuan dan puan-puan saya sangat-sangatlah hargai. Di sini juga kita ada peserta-peserta daripada luar agensi kerajaan negeri Sarawak, iaitu daripada, kalau tidak salah saya lihat daripada Senarai, ada daripada Terengganu, ada daripada Pulau Pinang, dan saya juga mengalu-alukan penyertaan sahabat-sahabat kita lah, okay, daripada daripada agensi luar daripada negeri Sarawak.
Ingin saya ingatkan sekali lagi bahawa mungkin topik kita ini sebenarnya memfokuskan kepada pengendalian ataupun pemulihan ringkas ya selepas bencana terhadap rekod-rekod ataupun bahan-bahan yang terdapat di Jabatan Kerajaan Negeri Sarawak. Tetapi mungkin tuan-tuan dan puan-puan di luar sana boleh ambil input ini untuk diimplementasikan di jabatan tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kita untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Bengkel Pemulihan Ringkas lepas bencana ini kita sebenarnya berkolaborasi bersama AKIB Negara Malaysia ya dalam dalam menjalankan bengkel ini. Kalau dalam bentuk fizikal bengkel ini selalu kita jalankan, kita akan mengambil masa selama 2 hari ya tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan kita berjaya memberi pengetahuan ataupun memberikan informasi bagaimana bengkel pemeliharaan ringkas lepas bencana ini dijalankan. Tetapi disebabkan norma baru ini dengan wabak penyakit yang kita sedia maklum, kita paksa melakukan dengan norma barulah, dan ini adalah salah satu inisiatif pustaka dalam memastikan bahawa pegawai-pegawai rekod jabatan dan pegawai serantau jabatan ini diberi pengetahuan walaupun dalam pandemik yang ada sekarang inilah. Okay. Tidak lupa juga saya ingin mengalu-alukan kehadiran, saya boleh katakan beliau adalah salah seorang sifu saya lah sebelum saya memulakan apa nama bidang dalam pustakawan dalam pemuliharaan ini. Tidak ada orang yang sering memberi tunjuk ajar lah kepada saya. Saya mengucapkan selamat datang kepada Mr. Alex Teo. Beliau adalah salah seorang konservator ya daripada Asian Heritage, dan untuk makluman kita memang sentiasa bekerjasama dengan beliau dalam melakukan projek-projek pemuliharaan lah selepas bencana. Dan juga projek-projek pemeliharaan berkenaan dengan koleksi-koleksi khas di Pustaka Negeri Sarawak. Selamat datang Mr. Alex, jauh daripada Singapura. Okay. Dan izinkan saya untuk meneruskan pembentangan saya ini untuk bengkel pemeliharaan ringkas lepas bencana. Ingin saya tekankan di sini bahawa kita menggunakan perkataan ringkas di sini kerana kita mahu modul yang kita cuba sampaikan pada hari ini ringkas, dan kerana kita sedar bahawa kita cuba membantu pegawai-pegawai rekod jabatan dan pegawai serantau dalam pengendalian dan pemeliharaan rekod selepas bencana. Jadi kadang-kadang kalau kita melakukan konsep yang terlalu rumit, ini akan memberi kesan yang negatif lah kepada pegawai-pegawai rekod jabatan dan pegawai serantau, kerana kadang-kadang kalau kita sebagai manusia ini, kalau benda terlalu rumit, kita cuba elakkan benda tersebut. Disebabkan itu kadang-kadang berlaku di jabatan kalau bahan ataupun rekod sudah terkena bencana banjir, solusinya senang, itu buang. Tetapi saya ingin tekankan bahawa itu adalah konsep yang salah ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita di pustaka sedia membantu tuan-tuan dan puan-puan kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai masalah berkenaan dengan rekod-rekod yang sudah terkena bencana. So, jadi pada hari ini saya akan membentangkan empat modul. Tiga modul pertama adalah modul berkenaan dengan pemeliharaan, pelan tindakan bencana dan juga proses-proses pemeliharaan lah. Dan tiga-tiga modul ini saya akan terangkan dalam bentuk slide ya, supaya tuan-tuan dan puan-puan senang faham. Ingin saya tekankan di sini, kita cuba ya compress semua maklumat yang kita biasa kalau dalam bentuk fizikal bengkel ini kita bentangkan selama 2 hari. Tapi disebabkan kekangan fizikal kita sekarang ini, kita cuba menggunakan masa selama 1 jam setengah ini ataupun 2 jam ini untuk memberi input ya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang terakhir sekali adalah modul yang terakhir adalah berkenaan dengan tata cara lah dan juga demo praktikal macam mana kita melakukan pemuliharaan ringkas lepas bencana ini. Kita akan mainkan video dan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okay.
Okey, kita akan mulakan modul satu ini iaitu pemeliharaan dan pemuliharaan, di mana objektif kita dalam modul ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsep asas pemeliharaan dan pemuliharaan rekod selepas bencana di jabatan. Jadi, bila kita bercakap berkenaan dengan pemeliharaan ya, dan juga pemuliharaan, kadang-kadang kita confuse ya dengan kedua-dua kedua-dua proses ini. Bagi saya, proses ini adalah dua perkara yang berbeza ya, kerana dari segi sudut pemeliharaan, maksudnya ini adalah sumber daripada Panduan Pengurusan Pejabat Bilangan 5 tahun 2007 daripada AKIP Negara Malaysia. Pemeliharaan ini adalah memelihara secara intelektual kandungan catatan maklumat dan juga memelihara bentuk fizikal bahan asal arkib sebaik mungkin menjadi bahan yang lengkap dan boleh digunakan. Jadi apa yang kita cuba fahami di sini adalah pemeliharaan ini adalah maksud sesuatu yang kita cuba jaga. Kita cuba pelihara daripada kerosakan. Jadi pemeliharaan ini adalah satu memerlukan masa jangka jangka masa yang panjang ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita di AKIP, di bahagian pengurusan arkib atau repository rekod negeri Pustaka Negeri Sarawak, kita berdepan juga masalah dari segi sudut pemeliharaan, dan kita sentiasa komited lah untuk memastikan bahan-bahan yang kita simpan di repository rekod ini sentiasa terpelihara ya. Manakala untuk pemeliharaan ini adalah tindakan membaik pulih sesuatu bahan yang rosak menggunakan teknik restorasi ataupun pemeliharaan. Jadi di sini apa yang kita boleh sampaikan bahawa proses baik pulih dilakukan ke atas bahan dapat memelihara keadaan fizikal dan kandungan maklumat serta mencegah daripada berlakunya kemusnahan yang berterusan. Jadi di sini pemeliharaan ini merangkumi proses-proses kerja restorasi dan pemeliharaan. Jadi bahan-bahan yang telah rosak ini kita akan lakukan restorasi dan baik pulih. Dia ada beberapa teknik lah. Tetapi kalau saya ceritakan teknik ini mungkin akan mengambil masa yang sangat lama lah, kerana bagi seseorang saya rasa Mr. Alex dia bersetuju dengan saya, kerana teknik-teknik pemeliharaan ini untuk kita kuasai dan pelajari adalah mengambil masa yang lama ya. Dan di Pustaka Negeri Sarawak kita juga melakukan pemeliharaan rekod-rekod yang kita terima dan di bawah simpanan kita. Selepas ini saya akan share lah apa inisiatif-inisiatif yang telah kita jalankannya dari sudut pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey, bila kita bercakap tentang pemeliharaan dan pemuliharaan rekod selepas bencana, kita sebenarnya kenapa kita melakukannya pemeliharaan dan pemuliharaan? Kerana kita di sekeliling kita ada sentiasa ada musuh-musuh rekod. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu tahulah apa itu musuh-musuh rekod, dan musuh-musuh inilah yang menyebabkan rekod kita kadang-kadang rosak dan merosotlah ya. Satu yang pertama adalah musuh-musuh rekod adalah pencahayaan terus. Maksud saya pencahayaan terus di sini adalah rekod-rekod yang kita simpan ini kita tidak dapat dedahkan dengan pencahayaan terus ya, kerana ini akan merosakkan fail-fail ataupun rekod-rekod yang berasaskan kertas. Kerana pencahayaan terus ini kalau dia kalau contoh daripada direct sunlight matahari ya, akan menyebabkan bahan-bahan kita kering dan juga menjadi kekuning-kuningan lah. Okey, manakala musuh yang kedua adalah habuk dan debu ya tuan-tuan dan puan-puan, di mana habuk dan debu ini selalunya akan terjadi bila persekitaran tempat simpanan fail ataupun rekod kita ini tidak konsisten dari segi dari sudut suhu dan kelembapan lah. Okay. Maafkan saya sekejap ya tuan-tuan dan puan-puan, so kita ada peserta yang baru masuk. Puan Salma. Okey, selamat datang Puan Salma. Okey. Okey, izinkan saya untuk meneruskan ya pembentangan saya. Okey. Yang ketiga pula adalah suhu dan kelembapan. Kenapa musuh-musuh rekod ini adalah antara penyebabnya adalah suhu dan kelembapan, di mana kita yang tinggal di Malaysia ini kita memang berdepan
dengan isu inilah, iaitu suhu dan kelembapan, di mana kadang-kadang di Malaysia ini kita disebabkan khatulistiwa, ya. Jadi kita berdepan dengan suhu dan kelembapan yang tidak menentu. Walaupun di luar sana anda lihat panas, tetapi kadang-kadang suhunya, maksud saya kelembapan dia adalah sangat-sangat tinggi, ya. Disebabkan ini adalah isu yang sentiasa kita hadapi lah, okay, di Pustaka Negeri Sarawak, dan saya percaya di setiap organisasi pengurusan arkib ataupun rekod di seluruh negara juga menghadapi masalah yang sama berkenaan dengan suhu dan kelembapan. Jadi macam mana kita nak mengatasinya, ya, boleh diatasi dengan berbagai-bagai langkah lah, seperti contoh penggunaan penghawa dingin dan juga penggunaan dehumidifier. Ini bagi memastikan suhu dan kelembapan di setiap kawasan simpanan kita itu yang kita simpan rekod ini adalah terpelihara. Manakala musuh-musuh rekod yang sangat-sangat terkenal bagi saya adalah serangga perosak, ya, tuan-tuan dan puan-puan, di mana serangga perosak ini sering menghinggapi rekod-rekod ataupun menghinggapi rekod-rekod ataupun fail yang ada di simpanan kita lah. Ini bagi kita, kalau di bahagian pemeliharaan, bahan-bahan yang sudah terkena serangga perosak ini adalah sangat sukar untuk kita lakukan pemeliharaan. Disebabkan itu, langkah-langkah pencegahan kita berkenaan dengan ancaman serangga perosak ini, kita seringkali menggunakan proses penguasapan ataupun fumigation, seperti yang telah diterangkan oleh Ketua Bahagian Pengurusan Arkib pada dua hari yang lepas berkenaan dengan pengkhidmatan penguasapan. Untuk makluman lah, ini saya nak promosi sedikit, di mana kita di Pustaka Negeri Sarawak ada melakukan perkhidmatan penguasapan rekod di jabatannya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat ada ancaman serangga perosak dan juga bahan-bahan anda sudah terkena serangga perosak ini, dah dihinggapi serangga perosak, anda boleh menghubungi kami, ya, kerana kita di sini menyediakan perkhidmatan penguasapan ini khas untuk jabatan. Yang seterusnya, bila kita bercerita berkenaan dengan musuh-musuh ini, saya ingin share dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya, bagaimana kita di pustaka ini cuba menyediakan tempat simpanan ataupun ciri-ciri repository kita yang ada di Pustaka Negeri Sarawak. Mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak pernah melawat kita, kita di Pustaka Negeri Sarawak ini mempunyai tempat simpanan untuk bahan-bahan rekod dan juga arkib serta koleksi khas. Dan ini adalah ciri-ciri repository yang saya boleh share kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Satu adalah kaedah penyimpanan, di mana kita di Pustaka Negeri Sarawak ataupun repository rekod negeri dilengkapi dengan rak mudah alih compactus dengan ruang yang boleh diubah mengikut saiz. Kenapa kita menggunakan rak mudah alih? Salah satu faktornya adalah ruang, di mana compactus ini kita boleh menjimatkan ruang kita lah, okay. Nah, kalau untuk file yang dipindahkan ke repository rekod negeri diletakkan ke dalam kotak arkib, di mana kalau koleksi foto pustaka pula akan disimpan di dalam kotak album. So tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, ya, ini adalah contoh-contoh kotak arkib dan juga foto album yang kita simpan. Manakala dari sudut yang kedua adalah pencahayaan. Di repository ini ada setengah repository kita mempunyai tingkap. Jadi untuk mengelakkan pencahayaan terus, kita menggunakan penutup jendela lah, bagi memastikan bahan-bahan koleksi kita tidak terdedah kepada pencahayaan terus daripada matahari. Ini adalah aspek paling penting dalam repository, iaitu adalah pencegahan kebakaran, di mana kita menggunakan alat pemadam, kita menyediakan alat pemadam api dan pemecik air water sprinkler lah, ya, untuk mencegah kebakaran yang ada di repository. So, jadi kalau tempat simpanan tuan-tuan dan puan-puan ini perlu ada, ya, di bahagian di bilik-bilik rekod tuan-tuan dan puan-puan.
Dari sudut keselamatan pula, kita di Pustaka Negeri Sarawak ataupun repository rekod negeri amat mementingkan aspek-aspek keselamatan di bangunan kita. Dan untuk makluman, kita menggunakan akses cap jari ya untuk semua akses di repository kita, dan akses ini hanya dibenarkan oleh pegawai yang telah dilantik dan telah dan boleh diakses melalui cap jari pegawai yang telah dilantik sahajalah. Okay. Manakala untuk kawalan persekitaran, ini yang saya katakan tadi berkenaan dengan musuh musuh-musuh rekod, iaitu suhu dan kelembapan. Kita dari sudut Pustaka Negeri Sarawak atau repository rekod negeri, kita memantau suhu dan kelembapan relatif ini menggunakan PEM data logger ya. Dan kita juga menggunakan mesin dehumidifier dan gel silika bagi mengawal peratus kelembapan relatif di kawasan repository. Bagi suhu pula, kita menggunakan sistem penghawa dingin berpusatlah dan disediakan di setiap repository. Berkenaan dengan pencegahan ancaman serangga perosak, kita di Pustaka Negeri Sarawak seringkali melakukan kawalannya terhadap ancaman serangga perosak ini, di mana kita secara bulanan ataupun tahunan kita akan melakukan pengasapan dan juga pest control ya kepada di lokasi-lokasi sekitar repository kita untuk memastikan repository kita bebas daripada ancaman serangga perosak ya. Okey, bila kita bercakap berkenaan dengan rekod-rekod ini, kadang-kadang kita di jabatan ataupun terutama sekali pegawai-pegawai di jabatan ini kadang-kadang mengambil remeh ya. Kenapa? Kadang-kadang rekod yang kita simpan ini perlu dipelihara. Jadi saya ingin share sedikit berkenaan kenapa rekod-rekod yang kita simpan ini perlu dipelihara. Satu, ia adalah bukti punca kuasa dan dasar sesuatu pejabat awam melaksanakan operasi pentadbirannya. Maksud saya, punca kuasa ini kadang-kadang kita terikat dengan ordinan, akta dan juga sikula kita lah. Okay. Di sini kita perlu memastikan rekod itu dipelihara ya, kalau dia dilihat telah rosak ataupun diancam oleh serangga perosak lah. Okay. Yang kedua pula adalah rekod-rekod ini adalah bukti ke atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh jabatan semasa melaksanakan fungsi dan program utamanya. Di sini kita akan faham di mana bila kita melakukan sesuatu aktiviti di jabatan, kadang-kadang minit mesyuarat yang mempunyai keputusan-keputusan penting ini adalah amat penting untuk kita pelihara dan peliharalah tuan-tuan dan puan-puan, kerana ini kita faham di mana setiap keputusan yang dibuat oleh jabatan ini, rekod-rekodnya sangat penting ya. Ini bagi memastikan kita mempunyai evidence ataupun bukti pada masa hadapan yang benda tersebut telah dijalankan ataupun telah diselesaikan. Manakala yang ketiga pula adalah bukti dalam mempertahankan hak dan kedaulatan negara, dan juga bukti atas sesuatu tuntutan, hak-hak asasi, hak milik, status ataupun kedudukan seseorang individu itu, kumpulan di dalam organisasi. Rekod juga adalah sesuatu yang penting kerana ia adalah bukti dalam menyumbang kepada pengetahuannya dan kepahaman masyarakat mengenai budaya, amalan dan adat usam negara ini. Disebabkan itu, rekod-rekod yang kita simpan ini adalah sangat-sangat penting ya, kerana ia adalah bukti bahawa dalam masyarakat kita yang berbilang bangsa ini, kita mempunyai budaya dan amalan yang berlainan. Jadi ini adalah salah satu yang menyumbang kepada pengetahuan ya, dan kefahaman masyarakat dan juga orang-orang luar berkenaan dengan bagaimana budaya dan amalan ataupun adat resam di negara kita. Yang terakhir pula, ini rekod adalah bukti ya dalam hal-hal berkaitan pemberian perlindungan kepada masyarakat, ataupun rekod-rekod yang menyatakan keadaan, status ataupun kondisi sesuatu masyarakat, di mana kita kadang-kadang seperti anda tahu bahawa kita sekarang ini sudah dalam norma baru ya, dan setiap manusia sekarang ini kadang-kadang khawatir dengan pandemik yang telah berlaku sekarang ini. Jadi ini adalah salah satu faktor di mana rekod ini sangat penting ya, kerana rekod-rekod ini ya yang akan menjadi bukti yang kita di masyarakat, di alam masyarakat yang berbilang kaum ini
rekod ini ialah adalah bukti kepada hal-hal yang berkaitan pemberian perlindungan ya. Okey, di sini pula saya nak ceritakan serba sedikit ya berkenaan dengan inisiatif-inisiatif pemeliharaan oleh Perpustakaan Negeri Sarawak. Di mana kita di Perpustakaan Negeri Sarawak ini bertanggungjawab ya dalam pengendalian rekod ataupun pengurusan rekod dan arkib di Jabatan Kerajaan Negeri Sarawak. Jadi antara inisiatif-inisiatif kita adalah memfokuskan bahan-bahan ataupun rekod berasaskan kertas ya yang penting dan telah rosak dalam simpanan Perpustakaan Negeri Sarawak. Dan daripada 2019 kita telah berjaya melakukan pemeliharaan sebanyak 214 bahan yang terdiri daripada berbagai-bagai jenis ya, seperti contoh peta, buku nadir, manuskrip, surat khabar, fail dan juga album foto. Manakala yang kedua untuk inisiatif kita, seperti yang saya ceritakan pada awal pembentangan saya tadi, kita bekerjasama dengan salah sebuah apa nama sebuah agensi di Singapura iaitu Asian Heritage, dan beliau sendiri ada menyertai bengkel ini, Mr. Alex Teo, dan kita bekerjasama dengan beliau ya dalam proses-proses pemeliharaan dan pemeliharaan koleksi arkib dan juga koleksi khas Perpustakaan Negeri Sarawak, dan melibatkan bahan-bahan yang sangat unik lah di simpanan Perpustakaan Negeri Sarawak. Yang saya boleh kongsikan di sini, ini adalah proses-proses pemeliharaan koleksi Map of Sarawak ya. Map of Sarawak, dan beliau Mr. Alex Teo ada di belakang inilah ya. Dan anda boleh lihat ini juga adalah salah satu inisiatif kita, iaitu pemeliharaan Sarawak Photo Album, dan kita juga menjemput Mr. Alex Teo untuk untuk melakukan baik pulih lah terhadap bahan-bahan ini, dan juga Brooktra Scroll di mana kita melakukan pemeliharaan berkenaan dengan Brooktra Scroll ini, di mana saya ingin kongsi ya di mana kondisi ataupun keadaan scroll ini sebenarnya tidaklah seperti ini ya, tapi sebenarnya dia waktu kita terima itu dia bergolong, dan bagi kita untuk membukanya memang akan menyebabkan scroll ini rosak ya, kerana scroll ini sudah lama tidak dibuka dan kering. Jadi dan dalam keadaan yang sangat rapuh. Jadi kita menggunakan teknik apa nama humidification lah untuk memberi kekuatan dari sudut aspek paper, strength paper untuk scroll inilah. Okay. Dan kita berbalik kepada topik kita pada hari ini, iaitu pengurusan rekod selepas bencana ya, ataupun pemeliharaan rekod selepas bencana. Jadi bila kita bercerita berkenaan dengan bencana, bencana ini adalah daripada Majlis Keselamatan Negara ya, di mana bencana ini adalah sesuatu kejadian yang menyebabkan gangguan kepada aktiviti masyarakat dan juga urusan negara, dan melibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, kerugian ekonomi dan juga kemusnahan alam sekitar yang melangkaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya, dan juga memerlukan tindakan pengembalian sumber yang intensif lah. Jadi di sini apa yang kita tahu keywordnya di sini adalah melibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda dan juga kerugian ekonomi dan juga kemusnahan alam sekitar. Yang paling penting di sini saya ingin highlightkan adalah melangkaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya, di mana maksud bencana ini adalah sesuatu yang kita tidak dapat jangka ya tuan-tuan dan puan-puan, dan ini adalah salah satu lumrah yang kita perlu terima ya, di mana kita sentiasa boleh mempersiapkan diri kita dan jabatan kita berkenaan dengan bencana ini, tetapi kita memang sesekali tidak dapat menghalanglah bencana untuk berlaku. Ini adalah contoh-contoh bencana ya tuan-tuan dan puan-puan, seperti contoh tsunami, ribut, faktor biologi ini, maksud saya di sini faktor biologi adalah kadang-kadang apa nama koleksi-koleksi kita ini dihinggapi oleh gulat ya, kerana ini adalah salah satu faktor biologi di mana tumbuhan gulat ini berlaku kerana tidak seimbangan ataupun berlakunya fluctuation dalam persekitaran kita ya, yang menyebabkan gulat ini berlaku.
Yang keempat pula adalah gempa bumi, banjir dan juga tanah runtuh. So, jadi bencana-bencana ini sangat-sangat memberi impak ya, kepada kita di jabatan ataupun agensi. Ini adalah antara gambar-gambar yang saya boleh kongsikan dan saya ingin berikan terima kasih ya kepada rakan-rakan kita daripada Arkib Negara Malaysia yang berkongsi ya gambar-gambar ini, kerana Arkib Negara ini adalah organisasi yang sangat aktif ya untuk dalam membantu jabatan-jabatan dalam sudut pemeliharaan ataupun pemeliharaan rekod selepas bencana. Ini adalah pemeliharaan rekod selepas bencana yang telah dijalankan, anda boleh lihat ya, dan rekod-rekod ini dah terkena tanah dan juga lumpur ya. Ini pula terkena banjir ya, anda boleh lihat di sebelah kanan ini, rekod-rekod ini sudah terkena banjir. Jadi ini amat menyukarkan ya, tindak, apa nama, pasukan-pasukan bertindak bencana ini untuk melakukan pemeliharaan dan juga pemeliharaan terhadap bahan-bahan ini. Tapi untuk hari ini kita akan berkongsi ya tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan macam mana kita mengendalikan rekod-rekod yang telah terkena bencana ini. Ingin saya ingatkan bahawa pemeliharaan yang cuba kita lakukan hari ini adalah pemeliharaan ringkas ya, di mana pemeliharaan ringkas ini akan dijalankan di jabatan tuan-tuan dan puan-puan, dan kita konsepnya di sini kita akan hadir ya di jabatan tuan-tuan dan puan-puan, dan kita akan ajar tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk mengendalikan rekod-rekod ini. Tetapi kalau rekod-rekod yang sudah terlalu kritikal, kita akan lakukan pemeliharaan ya, di Pustaka Negeri Sarawak lah, kerana di sini kita dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan yang sesuai untuk dilakukan pemeliharaan. Okey, ini pula adalah, ini saya share sedikit ya. Ini adalah yang kita jalankan di mana kita menyelamatkan rekod-rekod ataupun fail daripada sebuah agensi dari Sarawak lah. Di mana yang saya tahu ini adalah berlaku, ini disebabkan berlakunya kebocoran paip kalau tidak silap saya ya, dan rekod-rekod ini dah basah, walaupun dia tidak berlupa tapi basah lah. Jadi kita menjalankan pengendalian lah dan pemeliharaan terhadap bahan-bahan ini, dan anda boleh lihat sini, ini adalah fail-fail yang telah basah tersebut lah, okay, dan kita cuba pulihara lah, dan cuba baik pulih lah, okay. Okay, sudah tamat untuk modul yang kedua ya tuan-tuan dan puan-puan. So jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada mempunyai soalan apa semua, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengutarakan soalan tersebut di ruangan komen ya, dan kita akan cuba mengumpul soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan, dan kita akan jawab untuk sesi yang seterusnya ya. Jadi kita sudah tamat untuk modul pertama. Jadi saya akan saya faham ya bahawa apa nama, bengkel ini sangat dry ya, topiknya sangat dry, dan saya mahu tuan-tuan dan puan-puan bahasa selesa dan fleksibel ya berkenaan dengan bengkel kita hari ini. Jadi saya akan memberi masa 5 minit untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk berehat, dan kita akan sambung kembali dalam pukul, kita akan sambung lagi dalam pukul 9.20 minit ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan jangan jangan tutup dahulu ya, kita akan terus mula pada pukul 9.20 nanti, okey. Terima kasih.
Okay, hai semua. Okay, so kita kembali lagi ya untuk bengkel kita untuk modul yang kedua ini. Okay, izinkan saya untuk share dahulu ya slide tuan-tuan dan puan-puan ya. Slide pada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, so kita akan mulakan untuk modul yang kedua ya, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pelan tindakan bencana rekod ya. Untuk modul yang kedua ini, kita akan modul yang kedua ini kita akan membicarakan berkenaan dengan pelan tindakan bencana rekod, di mana kita akan membincangkan mengenai dengan pengenalan kepada pelan tindakan bencana rekod dan juga peranan jabatan serta pegawai dalam menghasilkan pelan tindakan bencana rekod ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, pelan tindakan bencana rekod ini perlu disediakannya untuk memberi penerangan mengenai tata cara dan bagaimana rekod yang terkena bencana ini dapat diselamatkan. Jadi objektif kita perlu ada ya, pelan tindakan bencana rekod ini adalah untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan bersiap sedia untuk menghadapi bencana dan juga untuk memastikan jabatan dapat membentuk pasukan bertindak bencana, iaitu disaster response teams. Jadi pasukan inilah yang terdiri daripada tuan apa nama staff-staff dan juga pegawai-pegawai daripada jabatan tuan-tuan dan puan-puan sendiri untuk terlibat ya dalam menjadi pasukan bertindak bencana ini. Yang ketiga pula ialah memastikan rekod jabatan selamat daripada bencana dan juga kita ingin meminimalkan kerosakan rekod awam dengan mengenal pasti jenis dan punca kerosakan untuk tindakan pemulihan. Ini adalah sangat penting ya tuan-tuan dan puan-puan kerana kita tidak dapat mengenal, tidak dapat apa nama memastikan kadar kerosakan yang kita akan hadapi ya selepas bencana, dan ini adalah salah satu langkah kita untuk memastikan kerosakan rekod awam ini dapat kita minimalkan, dan yang terakhir sekali untuk membolehkan jabatan mengambil tindakan pemulihan dengan kadar segera selepas berlakunya bencana. Okey, dan kita refresh balik ya. Di mana bencana ini boleh datang dari boleh terjadi seperti contoh macam tsunami, gempa bumi dan juga banjir, dan apa ya punca bencana ini berlaku ya, di mana punca bencana ini berlaku daripada semula jadi ya tuan-tuan dan puan-puan, di mana seperti contoh gempa bumi, kebakaran ini adalah semula jadi dan kita tidak dapat menghalang ya bencana ini berlaku. Yang kedua pula adalah punca bencana ini berlaku adalah pencemaran alam sekitar disebabkan oleh pembuangan kimia larangan, tumpahan minyak, radiasi kimia dan juga pembakaran terbuka. Ini seperti contoh ya, saya bagi contoh kalau tuan-tuan dan puan-puan melakukan pembakaran terbuka betul-betul di sebelah bilik fail tuan-tuan dan puan-puan, of course. Jadi anda terdedah ya kepada pembakaran terbuka di pembakaran terbuka di sebelah bilik fail anda, dan anda akan meningkatkan risiko rekod-rekod anda terkena kebakaran. So jadi di sini saya cuba maksudkan bagaimana punca bencana ini berlaku. Yang ketiga pula adalah politik dan juga isu jabatannya, di mana kadang-kadang bencana ini bukan disebabkan oleh alam sekitar apa semua, tetapi kadang-kadang ia disebabkan oleh vandalism ataupun sabotaj. Ini adalah sangat-sangat popular ataupun sangat-sangat terkenal ya, kadang-kadang di jabatan ataupun ada setengah organisasi ini mempunyai isu dalaman dan juga politik. Jadi ada setengah orang tidak berasa berpuas hati dan melakukan sabotaj, dan ini adalah sangat-sangat berbahaya. Disebabkan itu dalam aspek kita dalam apa nama penyediaan repository ataupun bilik fail, keselamatan adalah sangat-sangat penting ya tuan-tuan dan puan-puan, dan ini lagi mengelakkan bencana ini berlaku kerana sabotaj dan vandalism ini kita tidak dapat mengatakan bahawa perkara ini tidak berlaku kerana ini
ada berlaku ya di jabatan tuan-tuan dan puan-puan. Yang keempat pula adalah kegagalan struktur bangunan dan juga teknologi, di mana kegagalan perkakasan ataupun perisian, kebocoran paip ataupun kegagalan sistem penghawa dingin berpusat, dan ini akan menyebabkan bencana berlaku ya. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan bencana ini, kita perlu di jabatan perlu melakukan persiapan ataupun persediaannya sebelum bencana. Jadi apa yang perlu kita lakukannya sebelum bencana ini? Satu, selepas bengkel ini saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat cuba implementasi ya. Satu, iaitu pembentukan pasukan petugas penyediaan BTBR ataupun pelan tindakan bencana rekod. Di sini anda tuan-tuan dan puan-puan boleh menubuhkan dua tim, iaitu satu jawatan kuasa pengurusan bencana jabatan, okey, dan satu lagi adalah pasukan bertindak bencana rekod, di mana untuk kedua-dua ini ketua jabatan atau ketua pejabat awam perlu melantik pegawai dan kakitangan yang akan bertanggungjawab dalam penyediaan dan pelaksanaan PTBR ataupun pelan tindakan bencana rekod, di mana mereka ini adalah daripada ketua-ketua bahagian setiap seksyen dan setiap unit. Maksud di sini adalah setiap ahli dalam jabatan tuan-tuan dan puan-puan perlu memberi inputnya mengenai keperluan yang akan digariskan dalam pelan tindakan bencana rekod. Jadi ini adalah contoh ya, satu contoh macam mana kita boleh menubuhkan jawatan kuasa pengurusan bencana pejabat awam. Satu, untuk jawatan kuasa tuan-tuan dan puan-puan boleh melantik ketua jabatan lah sebagai pengerusi, di mana ketua-ketua bahagian pula adalah daripada ahli-ahli seperti contoh ketua-ketua bahagian, ketua-ketua unit dan juga ketua-ketua sektor ya tuan-tuan dan puan-puan, di mana setiap ketua bahagian akan dipertanggungjawabkan sebagai ketua penyelaras dari segi pentadbiran dan kewangan, keselamatan, logistik, bangunan, sistem maklumat dan berbagai-bagai lagi lah, kerana mereka ini adalah orang-orang yang akan beri input dalam pelan tindakan bencana rekod di jabatan. Ini pula adalah contoh yang kedua bagi kita menubuhkan pasukan bertindak bencana rekod, di mana pasukan bertindak bencana rekod ini saya boleh katakan orang yang paling sibuk lah kalau rekod yang telah disimpan di jabatan tuan-tuan ini terkena bencana. Jadi ini adalah contohnya adalah di mana koordinator untuk pasukan bertindak bencana rekod ini boleh dilantik ketua-ketua bahagian ataupun ketua-ketua sektor di jabatan tuan-tuan dan puan-puan, dan ahli-ahlinya terdiri daripada pasukan petugas lah bagi mengendalikan rekod-rekod ini. Okey. Jadi bila kita dalam pasukan menindak bencana ini, mereka ini yang bertanggungjawab ya dalam menyelaras, mengurus dan melaksanakan program atau aktiviti pencegahan bencana, persediaan menghadapi bencana dan juga semasa bencana. Dan mereka ini juga yang bertindak sebagai pasukan yang perlu terlibat dalam aktiviti pemulihan selepas bencana dan juga melaksanakan latihan lah kepada pegawai-pegawai ataupun kakitangan di jabatan dalam pengendalian rekod selepas bencana. Disebabkan itu, kita memanggil pegawai-pegawai rekod jabatan dan pegawai serantau jabatan untuk menghadiri bengkel kita untuk supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat dapat menggambarkan bagaimana proses kerja kita dalam pengendalian rekod selepas bencana ini. Jadi kita di Pustaka Negeri Sarawak berharap pegawai-pegawai rekod jabatan dan pegawai serantau nanti selepas daripada bengkel ini terus boleh cuba implementasi ya, kerana ini adalah salah satu persediaan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam menghadapi bencana ya, khusus untuk pengendalian rekod yang dah sudah terkena bencana ini. Okey, yang kedua, persiapan sebelum bencana pula adalah pengumpulan maklumat mengenai organisasi, apa yang perlu anda kumpul atau dan perlu simpan untuk melakukan pelan tindakan bencana rekod. Satu adalah maklumat organisasi tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang perlu anda kumpul ataupun
apa nama, perlu kumpul dan simpan, iaitu adalah satu struktur organisasi, tuan-tuan dan puan-puan, carta organisasi yang terbarulah untuk simpanan ataupun untuk dikumpul, ya tuan-tuan dan puan-puan. Peranan dan fungsi jabatan tuan-tuan dan puan-puan, maklumat mengenai premis dan bangunan, dan juga risiko ancaman bencana. Di sini anda perlu memastikan bahawa apa risiko yang mungkin terdapat pada pada tempat simpanan rekod anda. Okay, dan juga struktur di dalam bangunan dalam bangunan jabatan tuan-tuan dan puan-puan. Yang seterusnya adalah peralatan keselamatan dan sistem kawalan keselamatan. Maklumat-maklumat ini perlu ada ya dalam pelan tindakan bencana rekod yang perlu ada di jabatan tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua adalah maklumat rekod jabatan. Maklumat rekod jabatan ini tuan-tuan dan puan-puan perlu mewujudkan, perlu memastikan tuan-tuan dan puan-puan mempunyai maklumat berkenaan dengan jumlah rekod, lokasi rekod, kaedah pemilihan rekod, adakah anda melakukan penyalinan ataupun backup, dan juga dari sudut penyimpanan dan maklumat lain yang berkaitan dengan penyimpanan rekod di jabatan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Manakala untuk ketiga, anda perlu melakukan analisa ya berkenaan dengan risiko organisasi anda. Risiko bencana yang saya cuba maksudkan di sini adalah adakah organisasi anda mempunyai risiko tsunami, ribut, banjir, faktor biologi seperti kehadiran kulat dan juga serangga perosak, gempa bumi, tanah runtuh, kebakaran, dan juga yang paling bahaya adalah sabotaj, di mana ini adalah sesuatu yang kita sangat-sangat khuatiri ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa apa yang kita lakukan sebelum bencana berkaitan dengan pencegahan dan persediaan? Kita di jabatan perlu sentiasa bersedia ya untuk menghadapi bencana-bencana ini, kerana ini sesuatu yang kita tidak dapat tidak dapat expect ya, dan tidak dapat jangka. Jadi persediaan-persediaan yang saya boleh kongsikan di sini adalah satu, kalau berkenaan dengan bencana air ataupun banjir, pastikan penyelenggaraan dan pembaikan saluran paip, laluan air, kebocoran bumbung, sebarang kerosakan yang berkaitan dalam bangunan anda perlu dilakukan secara berkala. Maintain penyelenggaraan ini adalah sangat penting ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana tanpa ada penyelenggaraan yang dilakukan secara berkala, ini akan menyebabkan apa nama, sistem-sistem saluran paip, laluan air ini mudah rosak. Jadi kalau ada pemeriksaan secara kerap dan berkala, ini akan memastikan keselamatannya terhadap struktur bangunan ataupun tempat simpanan fail anda. Yang kedua adalah pastikan rekod tidak diletak di atas lantai ataupun di bawah, di bahagian bawah bangunan. Ini adalah perkara yang benar ya tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah realiti. Kerana rekod-rekod yang ada sekarang ini, saya boleh katakan production ataupun rekod ini sentiasa bertambah di jabatan, dan ini amat menyukarkan, terutama sekali saya faham kepada pegawai rekod jabatan dan pegawai serantau jabatan. Ini adalah tanggungjawab yang sangat besar kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi yang saya terlibat ya dalam dalam sesi penilaian rekod dan juga pemantauan lokasi bagi perkhidmatan penguasapan. Jadi sepanjang saya berkhidmat, saya melihat kadang-kadang ada jabatan ini meletakkan fail di lantai, dan bagi saya personally ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana kalau boleh, kalau tuan-tuan letakkan di atas rak, dia adalah lebih selamat, dan rekod-rekod yang anda simpan itu perlulah disimpan di dalam kotak ya, kerana ini untuk mengurangkan kesan kerosakan air. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu pastikan rekod-rekod atau fail anda disimpan di dalam kotak dan tidak dibiarkan terdedah ya, kerana di persekitaran kita ini sangat mudah terdedah dengan ancaman-ancaman rekod ataupun musuh-musuh rekod yang telah saya ceritakan pada modul yang pertama tadi. Pencegahan dari sudut akses ya, di mana ini kita mengelakkan berlakunya sabotaj.
Seperti yang saya katakan tadi, satu adalah pemantauan pergerakan keluar dan masuk penyelidik, pelawat, kaki tangan, pembekal dan lain-lain menggunakan pas keselamatan. Ya. Kerana di sini akses di tempat simpanan ataupun pejabat anda perlu dipastikan anda mendapat dapat trace ya ataupun kesan pergerakan orang luar ataupun penyelidik yang hadir ke perpustakaan, ke kawasan pejabat anda ataupun lokasi tempat penyimpanan fail anda. Ini bagi memastikan bahawa apa nama fail ataupun rekod anda ini selamat ya daripada unsur-unsur sabotaj, dan juga akses terhad dan boleh dimasuki oleh kaki tangan yang dibenarkan sahaja. Jadi akses ini adalah sangat penting, di mana kalau kita menyimpan rekod-rekod ataupun fail-fail yang sulit apa semua, kita perlu memastikan akses yang terhad dan hanya dibenarkan oleh kaki tangan tertentu sahaja. Dan kalau boleh, tuan-tuan dan puan-puan perlu menyediakan perkhidmatan pengawal keselamatan selama 24 jam lah ya, kerana kita perlu memastikan bahawa keselamatan rekod-rekod dan fail kita di jabatan dapat dijaga ya, dan juga pemantauan melalui kamera litar tertutup. Ini adalah sangat penting ya, dengan ada kita perlu menggunakan teknologi sekarang ini, di mana kemudahan kamera litar tertutup, akses cap jari ini membantu kita dalam memastikan apa nama tempat simpanan kita ini selamat ya, daripada unsur-unsur sabotaj. Ketika bencana ini berlaku, kita perlu melakukan kita perlu bertindak ya mengikut rasional kita dan juga kesesuaian lah ya kalau bencana ini berlaku. Jadi kita di jabatan ini perlu ada prosedur kecemasan ya, di mana semasa bencana ini prosedur kecemasan ini perlu dilaksanakan. Seperti contoh membunyikan loceng ataupun siren kecemasan dan juga memastikan anggota dalam pejabat awam keluar dan berkumpul dengan selamat di tempat yang telah ditetapkan. So, jadi ini adalah penting ya. Jangan tuan-tuan dan puan-puan pula menjadi hero dan juga merisikokan nyawa tuan-tuan dan puan-puan sendiri kalau bencana ini berlaku. Dan pastikan prosedur kecemasan ini, anda juga perlu menghubungi dan juga memaklumkan mengenai bencana ini kepada ketua jabatan ataupun ketua pasukan bertindak bencana rekod. Dan yang paling penting adalah agensi berkaitan bencana seperti bomba, polis, dan tuan-tuan dan puan-puan perlu menghubungi mereka ini supaya mereka dapat mengekang bencana seperti kebakaran ataupun banjir, kebakaran berlaku ya di jabatan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk pelan tindakan bencana rekod, di sini saya sertakan sedikit maklumat ataupun format ya bagi tuan-tuan dan puan-puan sebagai panduan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melakukan pelan tindakan bencana rekod. Satu yang perlu ada dalam pelan tindakan bencana rekod adalah latar belakang jabatan ataupun pejabat awam anda. Okay. Latar belakang seperti carta organisasi, polisi anda boleh letakkan di kawasan latar belakang pejabat awam ini. Manakala untuk isi ataupun kandungan pelan tindakan bencana rekod ini, anda perlu boleh letakkan objektif pelan tindakan bencana rekod ini, skopnya, maksud skop di sini adalah pelan ini merangkumi tindakan di jabatan ataupun bangunan yang mana. So anda boleh letakkan skop pelan tindakan bencana rekod anda, definisi punca kuasa dan juga penggunaan pelan tindakan bencana rekod, di mana penggunaan ini khusus untuk pengendalian rekod selepas bencana lah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Di sini juga anda boleh meletakkan punca bencana. Seperti yang saya maklumkan tadi, apa punca bencana yang boleh menyebabkan risiko berlakunya bencana di jabatan tuan-tuan dan puan-puan, dan juga pembentukan pasukan bertugas penyediaan pelan tindakan bencana rekod, di mana anda boleh meletakkan ataupun menyenaraikannya senarai-senarai staff ataupun pegawai-pegawai yang telah dilantik
menjadi jawatankuasa pengurusan bencana dan juga pasukan bertindak bencana. Dan juga yang kesembilan adalah pengumpulan maklumat. Maksud sini pengumpulan maklumat di sini adalah maklumat-maklumat berkenaan dengan organisasi anda. Anda boleh letakkan di bahagian nombor 9 ya. Dan untuk pelan tindakan bencana rekod ini juga anda perlu meletakkan tiga perkara berkaitan bencana, iaitu sebelum bencana di mana aspek-aspek pencegahan dan persediaan diceritakan dalam format tersebut. Yang kedua adalah semasa bencana, tindakan proaktif response di mana kita perlu menyenaraikan prosedur kecemasan kita lah terhadap tindakan kita semasa bencana ini berlaku. Dan juga selepas bencana. Selepas bencana ini anda boleh rangkumkan sekali langkah-langkah penyelamatan dan juga pemulihan lah ataupun recovery. Di mana ini adalah sangat penting ya, kerana pelan tindakan bencana ini perlu disenaraikan tata cara bagaimana pemeliharaan ataupun penyelamatan terhadap rekod-rekod yang anda simpan yang telah terkena bencana. Aspek yang kesembilan adalah senarai nama pegawai dan nombor telefon. Di sini anda boleh letakkanlah nama-nama pegawai dan juga nombor yang untuk dihubungi jawatan kuasa pengurusan bencana dan juga pasukan bertindak bencana. Manakala yang ke-13, aspek yang ke-13, anda boleh letakkan senarai nama agensi berkaitan bencana seperti contoh pihak polis dan juga pihak bomber lah, okay. Dan untuk penutup lampiran, anda boleh letakkan pelan lantai, lokasi penyimpanan rekod, senarai semak dan juga carta aliran kerja bagi pemeliharaan inilah, okay. Ataupun pengendalian rekod selepas bencana ini. So sudah tamatlah untuk modul yang kedua ini tuan-tuan dan puan-puan. So jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, sila utarakannya di bahagian conversation di ruangan di bawah ini, dan kita akan simpan atau akan collect soalan ini dan kita akan jawablah, okey. Kita akan berhenti sekejap ya tuan-tuan dan puan-puan, dan kita akan bersambung lagi pada pukul 9.55 untuk modul yang ketiga ya tuan-tuan dan puan-puan. So, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya faham subjek kita hari ini sangat dry dan mungkin ada benda yang sangat baru kepada tuan-tuan dan puan-puan, tetapi tidak apa. Seperti saya maklumkan tadi, kita mahu bengkel ini dijalankan secara fleksibel, okay. Tuan-tuan dan puan-puan boleh minum kopi dahulu ke, minum teh dahulu, dan pastikan tuan-tuan dan puan-puan relax lah ya untuk bengkel kita kali ini. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat topik bengkel ini sangat dry, tapi tidak apa, kita akan share ya slide ini kepada tuan-tuan dan puan-puan melalui email nantilah yang telah disertakan oleh tuan-tuan dan puan-puannya suatu suatu anda mendaftarkan diri sebagai peserta. Okey, kita akan bersambung lagi pada pukul 10 pada pukul 9.55 ya tuan-tuan dan puan-puan, dan dan jangan ke mana-manalah tuan-tuan, dan kita akan sambung lagi selepas ini. Terima kasih.
Okey semua, so kita kembali lagi ya untuk bengkel pembelian ringkas lepas bencana. Terima kasih ya kerana masih lagi di sini bersama kami semua ya untuk bengkel pemeliharaan ini. Saya ada melihat soalan ya daripada Encik Boniface di sini dan ada respon ya daripada tim saya di sini. Ya, kita akan kongsikan juga ya slide pemenangan kita hari ini di laman web pustaka dalam masa 7 hari bekerja ya. Dan juga untuk makluman, kita di sini sekarang ini melakukan rakaman ya, rakaman video untuk pemeliharaan ini. Kita ada buat sesi recording dan kita akan muat turunnya sesi kita pada hari ini di YouTube Pustaka Negeri Sarawak. So tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari YouTube Pustaka Negeri Sarawak dan kita akan memuat turunnya, memuat naik video di YouTube ini selewat-lewatnya petang ini ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat apa yang kita telah lakukan pada hari ini ya. Okey, kita akan mulakan untuk modul yang kedua ya. Modul yang ketiga, maafkan saya, modul yang ketiga untuk bengkel pembelian ringkas lepas bencana ini. Okey, untuk modul yang ketiga ini berkenaan dengan bengkel pembelian ringkas selepas bencana ini, kita akan menyentuh berkenaan dengan pengenalannya kepada proses ringkas pemeliharaan ringkas lepas bencana dan juga proses kerja yang melibatkan pemeliharaan ringkas rekod selepas bencana. Ya. Okey. Okey, untuk modul yang ketiga ini sekejap ya tuan-tuan dan puan-puan. Ada peserta yang baru hadir ya untuk hari ini. Okey, so kita teruskan ya dengan slide kita. Maaf atas gangguan tersebut. Okey, berkenaan dengan pemeliharaan rekod selepas bencana. Selepas bencana ini merangkumi ya proses kerja tindakan semasa bencana telah berlaku. Okey, so jadi sekejap ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, maaf ya tuan-tuan dan puan-puan, ada sedikit ada sedikit sebab teknikal tadi. Okey. Okey, untuk tindakan pemeliharaan rekod selepas bencana ini merangkumi proses kerja dan tindakan semasa bencana berlaku dan proses lepas bencana telah berlaku. Di sini kita akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya highlightkan word ini ya, iaitu pemeliharaan ringkas ya. Di mana pemeliharaan ringkas ini merangkumi proses-proses yang ringkas dan penggunaan bahan-bahan pun kita menggunakan bahan-bahan yang senang didapati ya, di jabatan-jabatan ataupun di organisasi anda. Okey, seperti yang anda tahu, proses pemeliharaan ini seperti saya cakap tadi adalah proses yang sangat rumit ya, dan juga penggunaan bahan-bahan untuk pemeliharaan ini adalah ada setengah bahan tersebut mahal ya. Jadi kita di sini akan menggunakan bahan-bahan yang boleh didapati, senang didapati dan juga senang didapati dan juga murah ya, supaya kita dapat melakukan pemeliharaan ini dengan kadar yang segera ya, kerana rekod-rekod yang telah terkena bencana ini tindakan perlu dilakukan dengan kadar segera ya. Ini bagi memastikan rekod-rekod itu dapat diselamatkan dan dilakukan pemulihan lah. Okay.
Okey, untuk tindakan oleh pasukan bertindak bencana rekod, apa yang dilakukan semasa bencana? Seperti yang saya dah maklumkan tadi, untuk modul yang kedua ialah melaksanakan prosedur kecemasan seperti membunyikan loceng atau siren kecemasan. Dan juga kita mahu tentang puan memastikan anggota dalam pejabat awam ataupun jabatan keluar ya, dan berkumpul dengan selamat di tempat yang telah ditetapkan. Apa yang perlu anda lakukan adalah juga menghubungi dan maklumkan berlakunya bencana rekod kepada ketua jabatan, ketua pasukan bertindak bencana rekod dan juga agensi berkaitan bencana seperti contoh bomba dan juga polis. Dan juga kalau boleh tuan-tuan dan puan juga membantulah ya pasukan penyelamat dalam kerja-kerja menyelamat. Dan selepas bencana ini adalah yang penting ya, yang ingin saya highlightkan di sini, iaitu tindakan oleh pasukan bertindak bencana rekod. Disebabkan itu tadi saya maklumkan bahawa pasukan bertindak bencana rekod ini adalah orang yang mungkin sangat-sangat sibuk ya ketika ketika melakukan pemeliharaan dan juga pengendalian rekod selepas bencana ini. Di mana selepas bencana, apa tindakan yang perlu dijalankan oleh mereka ini ialah untuk mendapatkan, pertama adalah untuk mendapatkan kelulusan ya, memasuki lokasi bencana, membuat penilaian tahap dan juga anggaran rekod yang rosak serta memberikan cadangan pemulihan rekod. Di sini tuan-tuan dan puan-puan perlu ya mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa dan juga pihak pasukan penyelamat lah untuk memasuki lokasi bencana. Ya, ini akan memastikan anda dapat melakukan penilaiannya terhadap anggaran rekod yang rosak dan juga melihat apa rekod-rekod yang telah rosak yang terdapat di jabatan anda ketika selepas berlakunya bencana. Yang kedua pula adalah memindahkan rekod yang terselamat ke ruang lainnya yang tidak terlibat bencana. Ini adalah sangat penting. Dan janganlah pula tuan-tuan dan puan-puan meletakkan rekod-rekod yang terkena bencana ini masih disimpan di tempat yang sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau rekod-rekod tersebut terkena banjir ataupun terkena paip bocor, tuan-tuan dan puan-puan perlu memindahkannya ke kawasan yang lebih selamat ataupun ruang yang lebih selamat. Seperti contoh, kalau banjir berlaku di tingkat bawah bangunan anda, anda perlu memastikan yang anda membawa file-file dan rekod ini di file dan rekod ini ke tingkat atas ya, seperti contohnya. Okey, ada peserta baru yang datang ya. Pandai yang Zaina, pandai Zaina, saya akan mutekan speaker anda ya. Sama datang pada Puan Dayang Zaina. Walaupun kita sudah hingga ke modul yang ketiga ini, tidak apa ya Puan Zaina, kerana kita ada memuat naik nanti video bengkel ini di laman rasmi YouTube Pustaka Negeri Sarawak ya. Okey. Okey, izinkan saya untuk kembali bercerita ya berkenaan dengan tindakan pasukan bertindak bencana rekod selepas bencana. Dan kita dah ceritakan bagaimana untuk mendapatkan kelulusan untuk masuk ke lokasi bencana. Yang kedua pula, kita memindahkan rekod yang terselamat ke ruang lain. Yang ketiga pula, tuan-tuan dan puan-puan perlu menstabilkan persekitaran rekod untuk mengelakkan pertumbuhan kulat. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh menstabilkan persekitaran rekod ini? Anda boleh menyediakan alat dehumidifier dan juga silika gel. Silika gel ini adalah boleh didapati ya yang boleh lihat contohnya di dalam kasut tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah silika gel. Jadi alat-alat seperti ini adalah amat penting untuk tuan-tuan dan puan-puan mengelak berlakunya kelembapan yang melampau ya, terhadap bahan-bahan yang telah terkena bencana ini. Yang keempat, ini adalah juga sangat penting ya, di mana anda perlu merakam keadaan bencana menerusi gambar ataupun foto, video ataupun sebarang rakaman digital sebagai bukti untuk tujuan tuntutan insurans. Ini juga adalah penting bagi tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada pasukan bertindak bencana rekod, menyediakan laporan ya berkenaan dengan bencana yang telah berlaku di jabatan tuan-tuan dan puan-puan.
Yang kelima pula adalah menyediakan ruang untuk merekod dan membungkus bahan bagi tujuan pembukuan, pengeringan dan juga kaedah-kaedah pemeliharaan kecil. Jadi rekod-rekod yang dah terkena bencana ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau sudah terlalu teruk, anda perlu angkat dengan berhati-hati menggunakan papan, ya. Papan, ya, kalau rekod tu dah terkena bencana, dah terkena banjir yang sangat teruk, gunakan papan at least ada sokongan, ya, kepada rekod tersebut dan bungkus. Kalau rekod tersebut dah terlalu terlalu teruk, anda perlu letakkannya di dalam freezer, ya. Dalam freezer bagi memastikan rekod tersebut dapat dipelihara dan sudah cukup. Kalau sudah diletakkan dalam freezer, anda boleh keluarkan balik untuk dilakukan pemeliharaan. Tetapi pemeliharaan selepas diletakkan dalam freezer ini akan dikendalikan oleh Pustaka Negeri Sarawak lah, di mana kita akan lakukan pemeliharaan terhadap bahan-bahan tersebut. Okey. Dan yang keenam pula adalah memindahkan rekod-rekod yang basah ke dalam peti ais beku. Seperti saya cakap tadi lah, kita akan letakkan di dalam freezer. Dan juga selepas bencana ini, Pelan Tindakan Bencana Rekod perlu mencadangkan pemusnahan rekod pada rekod-rekod yang rosak ini. Anda boleh utarakan pelupusan rekod ini kepada Pustaka Negeri Sarawak melalui bahagian pengurusan rekod lah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita juga akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan kerja baik pulih rekod. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan menghadapi, ya, bencana rekod ini, anda boleh menghubungi kami di Pustaka Negeri Sarawak dan kita akan hantar tim kita. Mungkin tidak ramai, ya, saya boleh katakan tidak ramai, tetapi apa yang penting adalah pasukan bertindak bencana rekod ini ada di jabatan tuan-tuan dan puan-puan, kerana tuan-tuan dan puan-puan lah yang kami akan ajar untuk pengendalian rekod-rekod yang telah terkena bencana. Jadi ini adalah konsepnya train the trainer lah. Kita akan train tuan-tuan dan puan-puan untuk mengendalikan dan juga melakukan pemeliharaan rekod selepas bencana ini. Ini pula adalah catak aliran, ya, pengendalian rekod selepas bencana. Ini adalah ringkasan seperti apa yang saya katakan tadi, ya. Okey, ini pula adalah proses kerja untuk mengetahui kaedah penyelamatan. Bila kita menilai kerosakan bahan yang telah berlaku, ya, disebabkan bencana, kadang-kadang rekod ini ada beberapa keadaan, seperti contoh rekod basah, rekod tersebut lembap, dan juga ada rekod yang rosak tetapi kering, dan juga ada yang rekod yang kita lihat tidak rosak lah, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kita lihat untuk rekod basah ini, rekod basah ini seperti saya cakap tadi, kita akan bekukannya kalau rekod ini dah terlalu teruk, dan kita akan melakukan kaedah-kaedah seperti di bawah ini. Anda boleh lihat, ya, di sini satu iaitu dianginkan ataupun dikipaskan dalam bangunan. Yang kedua adalah pengeringan dengan vacuum. Yang ketiga adalah pengeringan secara pembukuan ataupun freeze dry yang saya katakan tadi, itu menggunakan freezer. Dan juga penggunaan alat dehumidifier ini adalah cara-cara untuk kita melakukan pengeringan, ya, untuk rekod-rekod yang basah ini. Manakala pula untuk rekod-rekod yang kering ini, kita akan lakukan baik pulih rekod, ya, dengan menitik beratkan kaedah-kaedah pemeliharaan seperti pembersihan, pengenyahan asid, pembaikan kecil seperti pembaikan salut mati atau pembaikan tisu. Ini adalah proses-proses, kalau anda lihat di sini, pembersihan, pengenyahan asid ini adalah perkara-perkara yang kita akan lakukan di Pustaka Negeri Sarawak lah, dan tidak akan dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Kita di Pustaka Negeri Sarawak yang akan melakukan perkara inilah. Okey. Untuk kaedah pemeliharaan untuk keadaan fail rekod yang basah, satu, anda perlu alih dahulu, ya, bahan-bahan yang terkena basah ini, letakkan rekod tersebut di ruang yang selamat dan selesai dan sesuai, ya, maafkan saya, dan sesuai. Dan selepas itu, yang kedua, langkah kedua adalah potong tali hijau salu di dalam file-file ataupun jabatan-jabatan, file-file jabatan ini. Anda akan ada lihat tali, ya, yang digunakan untuk mengikat file-file ini ataupun untuk mengelakkan file-file ini daripada berterabur, berselerak.
So jadi kita akan potong tali ini supaya kita dapat mengasingkan file setiap helaian file-file ini. Okay. Selepas itu kita akan pisahkan helaian file ini menggunakan spatula. Kalau tidak ada spatula, ada banyak lagi lah. Lepas ini saya akan tunjukkan video dan angkat sedikit sehelai demi sehelai helaian menggunakan polyester sheet, plastik alas meja, net mesh ataupun surat khabar. Disebabkan ini saya ceritakan bahawa kita di Perpustakaan Negeri Sarawak ini faham bahawa keadaan ketika kita terkena bencana ini, kita dalam keadaan yang sangat-sangat sangat-sangat rushing dan juga kita perlu melakukan tindakan dalam keadaan segera. Jadi penggunaan-penggunaan seperti surat khabar ini kita akan gunakan dari khas untuk kita menjimatkannya kos, kerana kita faham bahawa jawatan-jawatan ini kosnya agak terhad ya dalam pemeliharaan rekod ini. Dan lepas itu kita akan letakkan helaian pada jaring net mesh atau surat khabar dan kita akan keringkan. Keringkan ini kita ada menggunakan teknik angin semula jadi, di mana kita akan letakkan ampaian ataupun kita letakkan kipas angin serta juga pendingin hawa, apa nama, aircon lah ya, untuk memastikan bahan-bahan yang basah tersebut dapat dikeringkan. Dan jangan, saya ingatkan, jangan keringkan bahan-bahan tersebut di tengah-tengah panas ya tuan-tuan dan puan-puan, di padang bola sepak ke apa. Ini adalah terutama ini adalah langkah yang salah ya, di mana kita perlu keringkannya dengan angin semula jadi dan juga kipas angin lah, menerusi prosedur-prosedur yang kita tetapkan dalam slide ini. Okey, manakala untuk rekod-rekod basah yang berlumpur pula, kita perlu pastikan rekod-rekod yang basah ini telah dikeringkan secara semula jadi menggunakan kipas ataupun mesin pembersih hampa gas ataupun vacuum. Langkah kedua pula ialah rekod yang basah di bahagian tepi dan sebahagian kecil rekod hanya perlu dianginkan sahaja ya tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap ya tuan-tuan puan-puan. Kita ada gas yang masuk. Okey. Okey, kalau ada persoalan, just tuan-tuan dan puan-puan boleh boleh nyatakan di bahagian conversation ini ya. Okey. So izinkan saya untuk menyambung kembali slide yang telah saya bentangkan tadi. Okey, untuk langkah ketiga ialah sekiranya rekod basah, keseluruhan rekod tersebut perlu dikeringkan dan dianginkan ya tuan-tuan dan puan-puan supaya mudah untuk kita lakukan pemeliharaan. Dan kalau dokumen itu berlumpur, air perlu dialirkan ke setiap dokumen sebelum dokumen tersebut dikeringkan, dianginkan ataupun dikering beku. Dan jikalau jumlah rekod terlalu besar, rekod boleh dikeringkan di dalam freezer ya, di mana kerja pemulihan rekod ini dijalankan dan kemudian rekod itu dikering beku terlebih dahulu dan diikat serta dibungkus menggunakan plastik. Teknik-teknik pengeringan seperti saya maklumkan tadi, ia boleh dijalankan di tempat yang sejuk ataupun kering, dan yang paling penting adalah tempat-tempat yang kita lakukan pengendalian rekod selepas bencana ini adalah bersih ya. Okey, selepas kita dah bercakap berkenaan dengan kaedah-kaedah pemulihan bagi bahan-bahan yang telah basah dan berlumpur, kita juga perlu mengetahui ya, iaitu kaedah pengeringan bagi bahan-bahan tersebut. Bagi kaedah haba, kita akan menggunakan pengering rambut dan juga penggunaan setrika ya, di mana penggunaan setrika ini kita akan satu langkah ya, langkah yang kita akan gunakan adalah lapiskan helaian menggunakan kertas blotting, kertas lukisan ataupun kain ataupun kertas A4 dan pastikan suhu setrika pada kadar yang sederhana. Jangan terlalu panas ya, kerana ini akan menyebabkan kerosakan pada fail tersebut. Dan kita akan ulang proses tersebut hingga selesai keseluruhan fail berjaya dijalankan pengeringan dan susun balik helaian yang telah kering tersebut mengikut lampiran asal ya. Okey.
Okay. Dan salah satu juga kaedah pengeringan juga adalah kaedah sidai, ya, di mana kaedah sidai ini sesuai dilakukan di dewan ataupun ruang yang luas dan tertutup. Disebabkan itu kita tidak mengesyorkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan melakukan pengeringan ini di kawasan yang terbuka, kerana ini akan menyebabkan kerosakan terhadap rekod-rekod dan bahan-bahan yang kita cuba pelihara ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Senang saja kaedah pengeringan untuk sidai ini. Just sediakan tempat penyidai ini menggunakan tali tali cotton cotton tape ataupun tali nylon, dan sidai yang lain yang telah diletakkan ke atas surat khabar menggunakan jaring plastik ataupun net mesh yang nipis, ya, ataupun just menggunakan penyepit baju ataupun klip kertas. Selepas fail tersebut kita pisahkan satu persatu. Dan bila sudah selesai kita lakukan pengeringan, kita akan susun balik, ya, mengikut susunan asal fail tersebut. Ini adalah contoh-contoh pengeringan, ya. Anda boleh lihat bagaimana fail-fail ini kita sidai. Ini adalah gambar yang saya dapati daripada rakan saya daripada Arkib Negara Malaysia, dan anda boleh lihat cara-cara sidaian yang telah dilakukan. Dan kalau boleh disidaikan dengan ada kipas angin lah, ya, supaya ini dapat membantu mempercepatkan lagi proses pengeringan. Okey, sudah selesai untuk modul yang ketiga ini. Selepas ini saya akan tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan untuk modul keempat, iaitu demo untuk pemeliharaan rekod selepas bencana ini. Itu tadi adalah teori-teori saja, ya. Dan selepas ini video ini saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Disebabkan kekangan seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, kita mempunyai kekangan, ya, dari sudut akses fizikal kita. Tapi kita akan cuba memainkan video ini supaya tuan-tuan dan puan-puan faham, ya, bagaimana proses kerja pemeliharaan rekod ini selepas bencana. Jadi ini adalah pemeliharaan secara ringkas sahaja, ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat video ini nanti, anda boleh juga mengakses video ini nanti di YouTube Pustaka Negeri Sarawak, ya, kerana kita sekarang ini ada melakukan recorded version untuk bengkel pada pagi ini, dan tuan-tuan dan puan-puan akan boleh mengakses, ya, video ini di laman YouTube Pustaka Negeri Sarawak. Jadi saya akan menggunakan rehat sekejap, ya, dalam masa 5 minit. Lepas ini saya akan terus ke modul yang terakhir, modul yang keempat pada hari ini. Dan dalam pukul 10.30 minit kita akan bersambung kembali, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada soalan ataupun pertanyaan, sila utarakan di bahagian conversation, ya, di bawah ini. Okey, sekian, terima kasih. Kita akan berehat sekejap, ya.
Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana masih lagi dalam bengkel pemeliharaan ringkas lepas bencana pada hari ini. Ingin saya ingatkan ya, mohon bantuan kepada peserta-peserta, mohon bantuan kepada peserta-peserta untuk apa nama menutup ya video anda. Kerana ini bagi memastikan bahawa setiap rakaman pada hari ini akan dapat dilakukan dengan memfokuskan berkenaan dengan topik kita pada hari ini ya. So jadi saya mohon tuan-tuan dan puan boleh turn off video tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, so kita akan ke modul seterusnya, iaitu modul yang keempat dan modul yang terakhir kita pada hari ini. Jadi saya akan share ke berkongsi ya dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan langkah-langkah pemuliharaan ringkas yang kita cuba lakukannya untuk rekod-rekod selepas bencana. Jadi saya akan share dengan video ini tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so ini adalah video untuk kaedah pemeliharaan yang kita akan jalankan ya tuan-tuan dan puan-puan. So kalau tuan-tuan boleh lihat di sini, untuk kaedah pemeliharaan ini kita akan langkah satunya kita akan gunakan air ya, bagi membasuh segala lumpur dan kotoran pada dokumen. Ya, anda boleh lihat di sini, anda boleh gunakan baldi untuk isi air dahulu dengan segala kotoran untuk membasuh segala kotoran air kotoran yang berlumpur ya pada dokumen. So anda boleh lihat di sini kotoran-kotoran yang ada di sini ya, kita akan basuh dahulu kotoran-kotoran ini ya. Ini bagi memudahkan kita untuk melakukan pemeliharaan terhadap bahan-bahan ini. Langkah yang kedua, guna baldi yang berbeza ya tuan-tuan dan puan-puan untuk membasuh dan memerus kotoran di permukaan dokumen. Okey, di sini anda boleh lihat kita akan gunakan baldi yang berbeza untuk membasuh dokumen ini. Ini yang seperti saya katakan tadi bahawa jika dokumen tersebut diikat dengan menggunakan tali, potong dan buang tali tersebut bagi memudahkan kerja baik pulih ya. Jadi kita akan gunakan span dan berus ya untuk membuang kotoran pada permukaan dokumen. Di sini anda boleh lihat kotoran-kotoran yang ada pada dokumen tersebutnya. Kita akan gunakan span ataupun kita akan gunakan kain ya, untuk membersihkan membersihkan kawasan yang terkena lumpur ataupun kotoran ini. Diingatkan bahawa kalau tuan-tuan dan puan-puan melakukan pembersihan ini, pastikan lakukan dengan gentle ya, dengan cermat supaya tidak ada berlakunya kerosakan terhadap fail-fail yang dah terkena bencana ini. Ingin saya ingatkan bahawa rekod-rekod yang terkena bencana ini adalah sangat-sangat fragile ya, kerana sudah terkena air dan juga tanah. Jadi pengendaliannya perlu dilakukan secara berhati-hatilah. Okey, untuk langkah yang ketiga, bersihkan dokumen dengan menggunakan air dan juga ratakan air di permukaan dokumen bagi memastikan kotoran dan lumpur dapat dihilangkan. Di sini anda boleh lihat ya, anda perlu bersihkan dokumen dengan menggunakan air dan juga ratakan air tersebut di permukaan dokumen ya, dan basuh dengan berhati-hati. Ada situasi di mana kita akan ada fail ataupun kertas yang sangat-sangat fragile. Di sini anda boleh menggunakan pelapit ya, pelapik ya ataupun alas, di mana anda boleh alaskannya dengan menggunakan kertas
kertas yang selalu kita gunakan untuk apa nama, kertas lusina yang keras itu kita akan boleh gunakan untuk kita menjadi alas ya, kepada kertas ataupun helaian kertas yang kita cuba untuk lakukan pemeliharaan. Langkah keempat ialah letakkan dokumen tersebut ke atas kertas bersaiz A4 ataupun A3 ataupun di atas plastik. Ini untuk memastikan bahawa fail-fail tersebut dapat di alas ya, dan tidak tidak melekat ke atas permukaan meja ataupun permukaan lantai. Ya, anda perlu buka ya secara berhati-hati. Manakala untuk langkah 5 pula, gunakan blotting paper bagi tujuan pengeringan ya. Bagi tujuan pengeringan di mana blotting paper ini memang konsepnya untuk menyerap air ya, ataupun menyerap cecair di kawasan-kawasan kertas yang dah terkena bencana. Kita sudah bersihkan tadi, jadi memang rekod-rekod ini akan menjadi basah ya. Langkah yang keenam pula adalah teknik sidaian. Ini adalah sidaian yang kita akan lakukan. Ini adalah contoh tekniknya. Kita boleh letakkan seperti ini ataupun kita menggunakan klip ya. Klipkan di kawasan kawasan fail ataupun kawasan kertas tersebut dan lekatkan dan sidaikan ya di kawasan sidaian seperti ini. Setelah ia kering dan anda boleh angkat ya, tuan-tuan dan puan-puan. Manakala untuk tipsnya, pastikan kertas dokumen disidai dan dilapiskan dengan kertas ataupun plastik ya sebagai sokongan. Ini bagi mengelakkan dokumen tersebut koyak lah. Okay. Untuk langkah ketujuh, ulang semula proses tersebut bagi kertas-kertas yang ada pada dokumen. Ini khusus untuk kertas-kertas yang terdapat dalam isi fail tersebut ya. Langkah ke-8, asingkan setiap helaian dokumen tersebut dan gunakan spatula bagi memisahkan setiap helaian kertas. Serta lapiskan dengan gunakan blotting paper. Kalau tuan-tuan tidak ada blotting paper, boleh gunakan net mesh ataupun surat khabar. Ini adalah teknik ya, tuan-tuan dan puan-puan. Anda boleh angkat dengan berhati-hati dan boleh terus sidai. Untuk tips kita bila melakukan ini, kita boleh menggunakan juga kertas surat khabar ya, seperti saya nyatakan, ataupun plastik. Jikalau anda tidak mempunyai spatula, anda boleh menggunakan klip kertas kerana kita faham situasi di mana bila kita melakukan pengendalian rekod selepas bencana ini, kita kekurangan bahan ataupun material ya. Kita boleh menggunakan apa-apa yang ada di dalam pejabat kita. Untuk langkah ke-10, kita akan fokus kepada kaedah pengeringan. Ini adalah langkah pengeringan ya, menggunakan streka ataupun penggunaan habar. Anda perlu lapiskan dahulu fail tersebut menggunakan kertas dan juga anda boleh perlahan-perlahannya apa nama menggunakan streka itu. Okey, di sini anda boleh lihat ya bagaimana fail-fail tersebut sudah kering selepas kita lakukan pengeringan. Dan setelah semua kertas-kertas dokumen tersebut telah kering, susun semula mengikut susunan dan juga asal dokumen tersebutlah. Okey, berikut adalah bagaimana langkah-langkah kita dalam melakukan pemeliharaan terhadap bahan-bahan yang terkena bencana ini. Saya mendapat respon di sini bahawa ada yang tidak dapat melihat video tersebut secara apa nama, secara lancar ya. Ini kerana mungkin berlakunya gangguan internet ataupun gangguan apa nama
connection ya di kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi anda tidak perlu khuatir. Video ini juga kita akan muat turun ya di YouTube Pustaka Negeri Sarawak supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh memuat naik ataupun melihat kembali video tersebut untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan faham ya. Ingin saya ingatkan lagi bahawa video yang kita buat ini adalah pemuliharaan ringkas. Ini adalah secara ringkas apa teknik pemuliharaan yang kita guna bagi rekod-rekod yang telah terkena bencana. Jadi di sini saya ingin memaklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan kita di jabatan nanti kalau melakukan apa nama pemeliharaan dan juga pengendalian rekod selepas bencana ini, kita akan mendapat masalah seperti kekangan bahan, kekangan peralatan, dan kita akan menggunakan peralatan-peralatan yang sudah sedia ada ya, di jabatan tuan-tuan dan puan-puan, seperti contoh surat khabar dan juga klip kertas. Jadi di sini berakhirlah sudah untuk modul yang keempat pada hari ini, dan saya daripada Pustaka Negeri Sarawak mengucapkan ribuan terima kasih atas penyertaan tuan-tuan dan puan-puan dalam penyertaan tuan-tuan dan puan-puan dalam bengkel ini. Dan sebelum saya sebelum saya apa nama sebelum saya me, mengundurkan diri, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk apa nama untuk melakukan sesi maklum balas ya. Dan sesi maklum balas ini saya akan share video, saya akan share sesi maklum balas ini kepada tuan-tuan dan puan-puan ya sekejap. Dan saya mengalu-alukan feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan ya berkenaan dengan bengkel ini supaya kita dapat memberi apa nama memberi penambahbaikan ya kepada bengkel yang telah kita jalankan ini. Untuk sesi maklum balas nanti ya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan emailkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa nama feedback form ya, dan saya mohon tuan-tuan dan puan-puan boleh isikan feedback form tersebut untuk kita collect information berkenaan penambahbaikan yang boleh kita jalankan bagi bengkel kita pada hari ini. Dan ingin saya ingatkan bahawa bengkel pada hari ini kita ada lakukan recorded version, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari YouTube Pustaka Negeri Sarawak dan melihat kembali video ini. Dan video ini akan dimuat naik di laman web pustaka di YouTube Pustaka selewat-lewatnya petang inilah tuan-tuan dan puan-puan. Di sini saya mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada peserta-peserta bengkel pemulihan rekod selepas bencana, dan saya berharap input-input pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan boleh implementasikan di jabatan tuan-tuan dan puan-puan. Dan jikalau ada sebarang pertanyaan, boleh menghubungi saya ya, menghubungi saya di Pustaka Negeri Sarawak, dan juga tim-tim saya di Pustaka Negeri Sarawak ini bersedia membantu tuan-tuan dan puan-puan kalau anda menghadapi permasalahan berkenaan rekod selepas bencana. Dan izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan saya harap kita akan dapat berjumpa lagi ya di pada masa akan datang. Dan sekian, terima kasih.